Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الحمد لله pertama kali kepada hadirin dan juga hadirat yang ikut berserta dalam majlis akdun nikah yang kita ada pada hari ini, di antara akhi al-habib Ramadan dan juga yang akan jadi isterinya Hasanah binti Ali. Pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan limpah nikmat Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala yang sangat banyak. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita sampai ke saat ini, kita senantiasa menikmati dengan banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala masih kesia belah dan merahmati kepada kita, taufik kepada kita, sehingga kita berpeluang hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang cukup mulia. Nah, dan diminta kepada hadirin hadirat semua, semoga hari ini kita semua dapat doa kepada saudara Ramadan dan juga saudari Hasanah. Semoga Allah Ta'ala taufik kepada kedua-duanya
dalam membina rumah tangga yang sa'idah, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang barakah. Di bulan bermula daripada bulan yang barakah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik, Allah Ta'ala siablah, Allah Ta'ala dengan apa nama ni, mulianya, kuasanya, kayanya, Allah Ta'ala beri segala kebaikan kepada kita semua dan kepada apa nama ni, Ramadan dan juga hasanah, keluarga yang cukup-cukup mulia, keluarga yang cukup-cukup berkat, keluarga yang cukup-cukup jadi apa nama ni, suatu yang boleh membiarkan kebaikan yang banyak, insya-Allah Taala. Itu yang kita harap. Nah, semoga kita dapat berdoa belakalah, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, sebentar lagi insya-Allah Taala. Sebagai munasabah khutbah yang ringkah di bulan Ramadan al-Mubarak ni, untuk peringatan lah, untuk peringatan kerana bahasa dia, tabiat manusia ni, ada terlupa, ada galik, ada dalai. Nah, maka fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Nah, kita sudah pernah kata peringatan tu ya boleh munafa' kepada orang mukmin. Jadi munafa', jadi faedah, jadi ada guna kepada orang mukmin. Karena orang mukmin ni orang pesen hati dia hidup, nah hati dia hidup. Maka untuk apa nama ni, perkahwin ni ataupun yang kita panggil an-nikah dan juga az-zawaj ni, kita ingatlah kata ini adalah satu daripada syariat, satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan sunnah ni sunnah yang secocok, nah secocok dengan keinginan kita. Taklah buat gitu dah. Nah, maka kita gunalah sunnah ni, nah sekali pula dengan secocok dengan keinginan kita dah. Nah, pertama kalinya kita start, kita niat dengan niat yang comel baik. Nah, kenapa kata kita nak berkahwin ni? Maka yang pertamanya kita nak ittiba', nak ikutkan ajaran sunnah Nabi, nah mengikut syariat Allah Subhanahu wa Taala. Nah, karena Nabi itu Nabi berumah tangga, Nabi berkeluarga. Nah, kita nak duk, nak duk secara seorang kata kita tak nak berkahwin, tak nak gapo tu, tak betul lah. Nah, apabila nah siapa dia yang tahu dia kata dia masih muda, dia tak ada kuasa, maka pakat usaha boleh pikulah. Nah, sunnah Nabi hak ni nah mudah ya sunnah hak ni kerana secocok. Nah, secocok. Nabi kata ya ma'syara syabab. Nah, sebagai peringatlah, ya ma'syara syabab, ya orang muda. Nabi panggil orang muda. Tak nak panggil orang tua. Walaupun orang tua pun tak apa. Nah, tapi galak ke pertama untuk orang muda. Ya ma'syara syabab, ya orang muda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa dia di kalangan puakmu ni, hak kuasa. Ba'ah dia panggil. Ba'ah ni masuk umum lah. Kelengkapan untuk kahwin itu masuk belakang. Belanja harga apa tu insya-Allah. Ba'ah. Apa yang kuasa hak tu? Nabi kata falyatazawwaj. Hendaklah kamu kahwin. Kahwin. Karena apa? Karena kebaikan. Kebaikan banyak. Kebaikan banyak. Allah. Masya-Allah. Kebaikan dia banyak ni panggil penawar lah. Sebenarnya semua hak syariat suruh tu ya baik. Kita orang beriman ni wajib beriman, kata semua hak disuruh dalam agama tu. Nah, walaupun kerana kalau akal hak tupa tak nampak tengok apa nama di sebalik syariat Allah Taala. Kita orang beriman hak tajet suluh dengan iman ni, kita yakin kata di sebalik perintah suruh tu ada kebaikan yang banyak. Sebaliknya, di sebalik larangan hak dalam syariat tu ada keburukan, ada bahaya, ada apa ni molek dengan hak pesan jelas-jelas nyata nampak tengok. Nah, nampak tengok. Nabi wayak sudah. Ya, setengah-setengah tu Nabi wayak. Ataupun Allah Taala wayak hikmat rahsia. Nah, tak ada kena suluh banyak. Wayak nampak sudah. Nama gapo? Nabi kata aghaddu lil basar. Mula-mula sekali.
ya boleh buat we jadi mata kita tu lebih mengenahkan mata pandangnya. Ah tu segi segi nak 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 bina peribadi orang molek tu menikah tu buat we jadi mata tu tak liar. Mata tu rendah sikit. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, dan buat we jadi lebih membersihkan faraj. Ya kemarba. Ah tu penawar. Nah, pas kalau tak kuasa ke? Nah, tak kuasa Nabi kata mu kuasa lu. Puasa. Puasa tu penawar juga untuk sama tara bagi orang yang duk sama tara nak mi kuam prom, puasa lu. Nah. Karena kalau kace pun jadi tak kuasa. Puasa dulu. Lepas tu Tuhan kaya kan. Lagi kita duk doa duk gapo Allah Taala lawi. Boleh puasa. Siapa hari ni? Nah. Alhamdulillah. Ah tu niat turut sunnah Nabi. Dan masuk dalam itunya niat nak jaga benda-benda tak molek. Jaga benda masuk dalam hadis saat ni dah. Jaga benda-benda hak tak molek tu apabila kita hak ning selamat insya-Allah selamat daripada benda-benda yang tak molek, benda-benda hak kotor, benda-benda hak cemar. Nah. Insya-Allah. Hak lain laginya niat nak bina rumah tangga. Masya-Allah. Selain ni masya-Allah ya tengok. Orang panggil tepat titik benih nak bina lagu mana? Ha, kena bina daripada seorang suami nah yang nak jadi bangkak bapak. Mula-mula dia suami lu pas sikit lagi jadi bapak. Daripada az-zawjus salih, daripada al-abus salih. Mula daripada seorang apa nama? Zawd, suami yang soleh. Nah, yang beramanah, yang bertanggungjawab, daripada seorang bapak yang muslim, mukmin, soleh, bertanggungjawab. Daripada seorang az-zawjah, lepas tu al-ummu az-zawjatu salihah, al-ummu al-muslimah as-salihah. Kapuh dua niat molek dah, kapuh dua pegang tangi. Nah, kata kita mari ni tu hawi amanah nak bina keluarga bahagia, aku tu baik zuriat hak berkat-berkat. Itu harapan daripada setiap orang jadi ibu, setiap orang jadi ayah, harapannya tu baik zuriat, anak cucu yang berkualiti, anak cucu yang menghasilkan kebaikan yang banyak. Bermula daripada rumah tangga, nah, masyarakat dan seluruhnya. Masya-Allah. Nah, sebab tu doa seperti penting doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa we cuci bersih. Semoga Tuhan wir zuriyah thayyibah. Doa puak-puak anbiya. Rabbana atina min ladunka zurriyatan thayyibah innaka samiu'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kita paling harap sekali. Nah, harap sekali doa dengan Allah Taala. Terutamanya Ramadan ni. Nah, Ramadan di bulan Ramadan doa. Orang duduk di bulan Ramadan terutama jadi as-saim ni mustajab. Nah, kita doa orang banyak minta dengan Allah Taala segala kebaikan yang kita nak. Nah, insya-Allah Taala. Nah, itulah di antara niat. Lepas tu usahalah. Ah, usaha tu maknanya di antara benda hak kena kita buat masuk banyak dalam rumah tangga ni, satunya kita memahami syariat daripada dua pihak tu pakat. Pakat orang panggil memahami syariat Allah Taala. Nah, lepas tu yang perlu milik banyak sekalinya sifat banyak sabar, sifat banyak ada kesia belah, kasih sayang, itu paling banyak kena guna. Ya, sabar nombor satu sekali. Nah, sabar ni makan habis dah. Sabar apa nama kasih sayang tu kita ada dah dan kita nak mana kita kasih sayang. Lepas tu sifat kesia belah, rahmat. Nah, kalau banyak perkara ya tak lagi kesia. Ha, kesia ni dia boleh bagi banyak sifat kesia belah ni. Nah, sabar dah, lepas tu sifat kesia belah. Itulah yang saya ingin nak wasiat pada Ramadan pada hari ini sebagai wasiat sikit-sikit lah. Karena Ramadan dia berisi dah. Nah, berisi banyak dah. Kita wasiat sikit-sikit lah. Insya-Allah sebagai peringatan. Nah, untuk hak penting sekali ustaz ayat ni, penting kalinya doa dengan Allah Taala. Segala benar Allah Taala suhi dia. Nah, apa hak ia nak ui tak ada siapa yang boleh sekat. Hak ia kata tak leh, tak ada siapa yang boleh ui. Ni akidah kita orang mukmin. La mani alima ataita
wala mu'tiya lima manata. Habis cerita. Nah, insya-Allah taala. Nah, itulah qadar apa nama ni sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah taala berkatilah. Nah, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad.